isang hetay doon. Ada bida. Ada ya Allah. Cerat cabut hidung. Alright, welcome back to Tengku Travel. Terima kasih kepada semua yang dah like dan subscribe. Hari ni aku ada dekat Dewan Jenjaro MBSC, Seksyen 11 Shah Alam. Sebab kita nak buat swab test. Okay, swab test. Tengok cikgu kat TikTok tu kata bukan swab test tapi swab test. So, kita akan tengok lah. Dan saringan macam cuma je. So, benda free kan. Tak akan tolak. Kita akan mula dengan dah putar kat sini. Saringan COVID-19 di Seksyen 11 di bawah Inisiatif Kerajaan Negeri Selangor. Dikawalan untuk tamrin Haji Najwan. Tuan-tuan yang baru hadir, kita akan mewajibkan tuan-tuan untuk ada aplikasi Selangkah. Aplikasi Selangkah. Jadi cara nak ada, bila dah ada aplikasi Selangkah, tuan-tuan tuan-tuan perlu buka di gambar hati. Ada tulis pusat saringan COVID-19 dan tekan di situ, ada keluar nama tuan-tuan. Bawah tu ada kotak kuning, dia tulis khutbah. Nak masuk juga lah. Dia tulis khutbah, tuan-tuan boleh tekan. Dan tulis seterusnya sehingga keluar bakut. Bila dah ada bakut, baru boleh dalam, boleh scan. Dan dia akan bagi plastik bersama stiker. Dan terus ke lorong tengah dan terus buat COVID test. Proses tak sampai 3 minit pun. Jadi tuan-tuan, kita punya jalan untuk masuk adalah macam ni, kita ikut barisan. Bila dah kosong, kita akan panggil barisan yang pertama akan masuk. Seterusnya yang kedua akan pergi ke barisan depan lah. Dan seterusnya macam tu lah. Jadi yang ada masalah untuk menggunakan aplikasi boleh angkat tangan. Ada Dr. Solihin akan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Oh, polis pun ada. Okey, barisan yang depan. Diminta jaga penjarakan, jaga SOP-SOP yang ada. Tadi baru berlaku kejadian ada orang jatuh. Jadi tuan-tuan kena jaga-jaga, lantai pun agak licin. So dia orang beratur and ambil kad apa yang kat situ, lupa dah. Kat kuning dan dekat belakang ni ada drive-thru. So ada jam lah daripada bulatan tadi. Masuk bulatan tu dah start jam. Bulatan section 11 ni depan tu. Alright, come on. Mohlah kita cocok hidung. Oh, scan je dan dia akan bagi apa yang plastik. Plastik number. Jam je depan ni. Thank you. Alright, let's go. Oh, ini
dia punya benda apa yang dia nak lekatkan dekat ni kot. Kita tengoklah apa yang patut. Alright, so 201 meter depan counter. Korek. Yuk. Oh, dah settle. Oh, sekejap je. Sekejap jolok je. Sekarang ke bawah ini sekarang. Ambil. Oh, betul je. Ampun. So, ni plastik. Sebab apa? Masuk ke dalam ni? Satu masuk dalam, satu tampal dekat plastik. Alright. Satu masuk dalam, satu tampal dekat plastik. Takut pula aku tengok aku cocok seorang. Ada, ya Allah. Saya nak cabut hidung. Aduh, settle. Ya Allah. So, dah keluar air mata. Oh, first time buat. Ya Allah. Bonda, eh. Oh. Oh, ya Allah. So, dicucuk sebelah, ya. Ya Allah. Ada nurse tergelak kat aku je. Mau oh, taknya first time try and then taklah sakit, tak sampai dalam 2 second pun. Sampai tapi dia apa tak. Ooh. You ngilu. Siapa yang tak pernah try lagi, siapa yang try tahulah, siapa yang tak try lagi dia rasa ngilu lah. Mengalir air mata kot. Siap baiklah. Cabut lubang hidung macam ni. Alright, itu tadi video sebelum sikit lah aku cocok sebelah kanan buat swab test cikgu apa. Cikgu kat TikTok kata swab test, bukan sweat test, swab test. So, whatever lah kan yang penting dia cocok bagi dia orang aku and benda tu free. So, result akan keluar dalam masa 24 jam. So, tunggulah esok dia akan update. Semoga negatif. Amin. Alright. So, sampai sini dulu video untuk kali ni. So, korang kalau macam nak orang cakap apa, nak try swab test percuma, swab test percuma ni juga, korang bolehlah install apa nama panggil app Selangkah yang Selangor tu. Kemudian korang boleh tengoklah dekat bahagian yang logo hati tu kan, yang sihat tu. Korang tekan kat situ, tengok kawasan terdekat dengan korang lah. Macam aku kebetulan hari ni ada dekat sektor 11, dekat dengan rumah. So kalau esok tak silap aku dekat Dun Pelabuhan Kelang. So korang boleh tengok lah. Ataupun korang boleh follow lah kat FB apa nama YB-YB kawasan korang. Dia akan update lah untuk program saringan ni percuma ni, swab test percuma. Right, so semua negatif, I mean. Okay, so sampai sini lah video untuk kali ni. Aku nak cakap apa, terima kasih kepada semua yang dah like dan subscribe. So ni first time aku sampai ke Dewan ni, Dewan Jenjaro MBSA Seksyen 11 Shah Alam. Selalu lalu je, hari-hari lalu tapi tak bersinggah. Ini first time lalu, first time sampai
Okey lah, not bad kalau korang nak buat kenduri kahwin untuk 1000 jemputan tu, bolehlah datang ke dewan ni, alright? So, sampai sini dulu video untuk kali ni. Terima kasih kepada semua yang dah like dan subscribe. So, doakanlah semoga aku negatif COVID ni, ya Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.